Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang pikiran ya. Jadi perbedaan antara pikiran orang yang mengalami kesadaran dan pikiran orang yang belum berlatih kesadaran. Jadi kita bicara hal-hal yang ringan aja ya. Nggak perlu tinggi-tinggi, nggak perlu bahasa yang muluk-muluk, yang wajar-wajar saja ya. Jadi begini ya. Pada umumnya ketika kita belum belajar kesadaran atau belum mengalami kesadaran, maka kita akan mengalami satu kondisi di mana pikiran itu menjadi konflik. Jadi apapun itu menjadi konflik ya. Misalkan hujan, satu kejadian ya, itu pikiran menjadi konflik. Wah, saya belum anu malah hujan gitu. Panas juga nanti konflik. Wah, kok panas, gak pernah hujan, sawahnya gimana? Kemudian kamu pergi sama temen gitu, tiba-tiba temennya nggak ada atau temennya pas udah janjian tapi ternyata nggak bisa gitu, kamu pusing gitu ya, terjadi konflik di kepala ya, harusnya begini yang seperti itu. Terus lagi ada kejadian apa? Nah, kemarin ada siswa saya ya, ini mohon maaf cerita asli ya. Jadi ketika mau umroh kemudian di jalan itu terjadi hal yang tidak diinginkan, sopirnya misalnya tiba-tiba mogok dan sebagainya, terjadilah konflik. Gimana ini, sopirnya gini-gini dan sebagainya aja, bingung gitu loh, terjadi konflik. Kemudian saya jelaskan gitu ya. Jadi itulah pikiran orang yang belum mengalami kesadaran ya, semua menjadi konflik, semua menjadi masalah, apapun itu masalah. Jadi pikiran itu seperti itu ya, apapun menjadi masalah seperti. Jadi sebetulnya masalah itu tidak ada, masalah hanya di pikiran seperti itu. Nah, bedanya orang yang berkesadaran bagaimana? Nah, orang yang berkesadaran ya berbeda. Kejadiannya bisa sama, tetapi tidak ada konflik di pikiran. Misalkan tiba-tiba saya dipecat dari pekerjaan, misalkan ini ya. Bagi orang yang sudah mengalami kesadaran, minimal kesadaran pikiran ya. Selesai dengan pikirannya, maka dia akan berkata santai saja ya, ya keluar aja, ganti pabrik atau ganti apa, cari yang lain gitu. Enggak ada konflik. Biasa saja, keluar ya keluar gitu aja. Kalau belum dapat kerjaan ya tidur, ngopi di tempatnya teman, cari informasi seperti itu. Atau pindah di mana seperti itu. Tidak ada konflik. Kemudian ketika diterima di sebuah pabrik atau perusahaan, kemudian di situ juga banyak terjadi mungkin ketemu orang yang kurang baik dan sebagainya, dia juga nggak ada konflik. Ya sudah, diterima aja, orang marah biar marah gitu, bosnya marah, pekerjanya mungkin bagi orang umum nggak enak, ya sudah terima saja seperti itu. Kemudian tiba-tiba nggak punya uang misalkan ya, ya sudah santai saja, apa yang bisa dimakan, kalau ada mie ya makan mie kan, seperti itu ya. Ibaratnya seperti itu. Makanya teman-teman saya yang orang yang sudah mengalami kesadaran, minimal kesadaran melampaui pikiran, mereka ya santai saja. Bahkan di Facebook itu ya, saya punya teman itu dia nggak punya duit ya, ya sudah di rumah gitu sama istrinya gitu. Terus kemudian dia punya uang berapa kemarin ya, punya uang sedikit gitu, ya sudah mau belanja, kepengen belanja, ya sudah belanja. Kemudian nggak punya duit, HP-nya kepengen dijual, ya dijual saja gitu loh. Jadi enjoy saja ya. Orang yang punya kesadaran, semua tuh enjoy, enggak ada masalah, enggak ada problem, enggak ada konflik di pikiran, apapun kondisinya ya. Tapi ini enggak bisa dibuat. Ini murni harus mengalami, harus pengalaman murni dan harus berdasarkan kesadaran. Kalau dibuat, maka yang terjadi adalah ya manipulasi, sehingga Anda hanya berpura-pura menjadi sadar seperti itu ya. Kemudian HP jual ya jual aja. Kemudian ya seperti itu ya, seperti itu. Itulah yang disebut dengan kesadaran awal sebetulnya ya, kesadaran awal. Jadi enjoy ya, orang sadar tuh enjoy. Hidupnya enjoy dalam keadaan apapun dia enjoy seperti itu. Tetapi kebahagiaan yang didapatkan itu bukan dimanipulasi atau tidak dibuat. Dia tidak membuat itu gitu. Tapi itu terjadi dengan otomatis, terjadi dengan sendirinya seperti. Jadi kira-kira seperti itu ya perbedaannya ya. Makanya meditasi atau mempelajari kesadaran itu sangat penting sebetulnya untuk kehidupan kita. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.